Pertengahan bulan Februari, Indonesia mulai memasuki musim penghujan. Curah hujan tinggi diperkirakan terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Selanjutnya, curah hujan tinggi diprediksi bergeser ke Sulawesi, seperti Makassar, Kendari, hingga Ambon. Kondisi hujan ekstrim ini diperkirakan masih akan terjadi hingga April mendatang. Disebut ekstrim karena memang disertai angin kencang, kilat dan petir. Begitu juga hujannya melebihi dari kategori hujan lebat. Jadi bisa dikatakan hujan ekstrim dan hampir merata di wilayah Jawa.